Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Oke, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengubah icon pack aplikasi di HP Android kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi di sini kita mengubah logo ataupun gambar di icon pack ini menjadi logo sesuai dengan pilihan kita. Oke, bagaimana caranya? Silahkan simak baik-baik. Sebelum itu silakan klik tombol subscribe dan terima kasih. Ya, caranya pertama silakan kalian kunjungi Play Store dan ketikkan X icon changer seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kalian download dan install seperti biasa. Dan setelah itu kalian buka. Ya, seperti ini tampilan awalnya. Oke, setelah itu kita pilih aplikasi yang ingin kita ubah ikonnya. Saya di sini mencontohkan, saya akan mengubah ikon dari aplikasi message ini ya teman-teman. Setelah itu kita klik foto di tengah ini ya, kita klik dan kita pilih galeri. Untuk menggunakan fitur ini silakan kalian klik watch untuk melihat iklan yang ada di aplikasi ini ya. Kita klik galeri di sini. Dan kita pilih foto sesuai dengan keinginan kita. Saya di sini mencontohkan akan mengganti ke foto ini ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita pilih untuk bentuk dari icon pack ini. Saya di sini menggunakan icon yang paling kanan seperti ini ya. Dan kita sesuaikan dengan gambar. Oke, setelah itu kita klik down. Kita klik OK lagi. Kita tunggu saja. Dan di sini ada iklan lagi ya. Dan setelah iklan lewat, silakan klik tombol tambah. Oke, setelah itu kita kembali. Dan di sini sudah ada terdapat message ataupun icon message sudah ada yang baru ya teman-teman. Dan kita pindahkan icon yang lama untuk dihapus dari beranda dan digantikan dengan icon yang baru ini. Ya, begitulah caranya. Untuk mengganti yang lainnya caranya sama ya sob, seperti ini. Cukup sekian tutorial pada kali ini dan terima kasih.